Rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Danamon Indonesia menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan perubahan pada anggaran dasar perseroan. RUPS LB menyetujui pengangkatan Noriaki Goto dan Nobuya Kawasaki sebagai komisaris perseroan. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan Yasushi Itagaki sebagai direktur utama perseroan. RUPS LB juga memutuskan pengangkatan Honggo Wijoyo, Kang Masto selaku wakil direktur utama dan Mulyono Chandra selaku direktur serta Naoki Misoguchi sebagai direktur.